lagi ya Kak Mahendra. Ya. Semangat. Siapa mau membuat buku? Weh, banyak nah, sekali. Coba tebak lagi sekali lagi. Gandengannya buku itu biasanya apa ya? Pensil. Pensil. Siapa mau membuat pensil? Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita mau belajar melipat. Tetapi kalian harus dengerin Kak Farida di depan televisi. Juga boleh mama yang mendampingi. Adik-adik sudah siap juga? Sudah siap? Sia? Sudah siap? Diikutin. Garve? Siap. Oke. Okay. Gabriel? Siap. Terus gak Messi? Sabar aku. Siap. Siap. Oke. Okay. Teman-teman di rumah, Garve gak sabar pengen membuat buku dan pensil. Penasaran. Okay. Nah, penasaran nih. Apa nih namanya sayang? Kertas lipat. Kertas lipatnya kakak bagi. Oke, boleh pilih warna. Aku biru. Sebentar, siap dulu. Siap apa sayang? Pink. Oh, aku ya. Oke, adik-adik di rumah bisa menyiapkan kertas seperti ini ya. Pinknya nggak ada sayang. Oh, ada. Oke, ini Garve bisa minta tolong. Bilang apa sih ya? Sama-sama, Garve apa? Hijau. Kivi apa kivi? Hijau. Oke. Okay. Bilang apa dong? Oke. Okay. Kivi? Biru. Biru ada enggak ya? Oke. Okay. Loh, dua ya, satu. Oke. Okay. Messi apa sayang? Pink. Bilang apa? Gabriel. Mana-mana aja. Oke, okay. Kak Fada akan kasih warna hitam. Enggak, hitam boleh juga. Merah ya. Oke, adik-adik di rumah, kita mau membuat buku. Oke, okay. Sekarang kita lihat. Nah, ini ujung dengan ujung. Kita akan... dipasin sayang seperti ini nanti disetrika ya. Aduh, lepas terus. Mana dibantu sayang? Apa sayang? Setrikanya pakai tangan. Ya, 1, 2, 3, seret. Aduh, lepas terus. Mana sayang mana? Oh sudah pas. Gak apa-apa. Nah, oke, Garve seret. Oke, teng. Wah. Gampang ya, coba teman-teman udah jadi buku loh. Nah, supaya kalian di sekolah tidak keliru dengan teman-teman kalian, harus diberi apa nih? Diberi apa? Nama. Nama, oke. Bisa menulis nama? Iya. Oke, Kak Fadra akan kasih ya satu-satu. Ini kan bukan sungguhan. Tapi ini seperti buku. Bisa, nanti Garve bisa tulis di sini. Hari Senin, hari Selasa bisa sayang ya. Oke. Okay. Buat warna coklat. Warna apa? Coklat. Bilang apa? Apa? Biru. Ini sayang. Yang ini nak, Oke. Okay. Ungu mau? Oke. Okay. Yeah. Kita mau tulis namanya. Kak Fada mau tulis deh. Namanya adalah. Kasih gini ya. Boleh begini. Namanya adalah Kak Farida. Kak, boleh. Garve boleh sayang? Ijois. Mana? Ini boleh. Boleh. Garve mana? Ini sayang. Ini seret gitu. Bukuku udah jadi. Garve sudah enggak? Messi. Oke, pintar. Sudah? Gabriel mana? Wah, Gabriel punya. Ya sudah sayang. Garve, oke. Mana? Oke. Sudah yuk kita akan lihat. Teng. Coba dari Sia dulu. Teman-teman, bilang teman-teman, bukuku jadi loh. Kesana, teman-teman, bukuku jadi loh. Oke, Garve. Garve. Teman-teman, buku jadi. Aduh, bingung. Coba teman-teman di rumah. Bingung. Coba diajarin Kak Farida. Teman-teman di rumah,
teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah. Aku sudah bikin buku. Bikin buku. Bagus ya. Bagus ya. Oke. Teman-teman, sudah jadi loh. Oke. Teman-teman, buku sudah jadi loh. Coba perlihatkan ke teman-teman di rumah. Teman-teman, buku sudah jadi. Oke. Lumayan kayak kipas-kipas. Buku sudah jadi loh. Oke, tepuk tangan buat anak yang hebat. Oke, bukunya udah jadi. Bilang, aku anak hebat. Aku anak. Pergi. Coba perginya semangat gini, pakai gerakan. 1, 2, 3. Pergi. Ke. Jalannya naik. Ke. Sekolah. Oke, tepuk tangan. Ya. Kak Mahendra. Ya, Kak Farida. Adik-adik di rumah. Gampang toh. Punya warna-warni. Waduh. Seneng ya di sini ya, rame. Ya, katanya buat pensil juga. Wah, katanya buat pensil juga. Ya. Oke, adik-adik rumah, karena si Garvey-nya pengen membuat pensil, boleh. Tetapi nanti minggu depan kita akan bertemu lagi tetap di Suara Anak Sangat Istimewa. Jangan kemana-mana ya. Yuk kita bernyanyi yuk. Pergi ke sekolah, berdiri yuk, berdiri yuk. Ya siap, belum sayang. Ya, Garvey pakai ini sayang. Ya siap. Ini hari pertamaku asik-asik. Hari pertama ke sekolah. Sekolah senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru, tentulah teman. Ayo bernyanyi, ayo. Ayo ke sekolah. Ayo. Ayo ke sekolah. Garpu suaranya mana? Ayo. Nah bagus. Ayo ke sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertamaku sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku diantar guru baru, tentulah teman. Ayo ke sekolah. Ayo ke sekolah. Ya adik-adik di rumah, pesan Kak Farida adalah tetaplah kalian ke sekolah karena itu adalah masa depan kalian. Yuk kita berjumpa lagi minggu depan dengan tetap tema yang sama. Ayo sekolah, yuk. Yang bagus kan, Pe? Yang bagus yuk. Yo. Hari ini hari pertamaku, aku sekolah.